الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله في على الدنيا تهون إني مسوق سجارة سنة الوار بياسة ترنياتا persiapan negara Qatar bukan hanya untuk sepak bola, bukan hanya untuk piala dunia, tetapi mensyiarkan Islam. Kesempatan ini piala dunia mensyiarkan Islam. Di mana-mana ada spanduk, ada tulisan mengenai akhlakul Islam, adabul Islam, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kemarin ada berita sebelum mulai piala dunia yang masuk Islam 585 orang belum mulai piala dunia. Ketika kemarin mulai piala dunia atau tadi sudah yang masuk Islam lebih dari 1000 orang. Allahu Akbar. Dan apalagi mereka bagi-bagi kartu, di situ ada link dan ada di hotel-hotel itu ada stiker, di situ ada code. Siapa yang berkenan ingin masuk mengetahui mengenai Islam, adabul Islam, Islam yang benar, bukan Islam yang melalui TV dan lainnya yang menggambarkan bahwa Islam itu bahaya, teroris dan lainnya. Nah, Islam yang benar, rahmatul lil alamin. Yang masuk link itu melalui kod itu lebih dari 50,000 orang. Allahu Akbar. Semoga ya Rabb semua masuk Islam. Amin ya Rabbul Alamin. Terima kasih Qatar. Terima kasih Prince Hamad. Terima kasih bangsa Qatar yang membuat kami bangga. Allahu Akbar. Semoga Allah menurunkan rahmat, hidayah untuk semua di negara Qatar. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.